Okey, soalan seterusnya, apa berlaku bila pemilik rumah telah meninggal dunia? Okey. Jadi tanah tersebut telah jadi diserahkan kepada bahagian pusaka kecil. Okey. Jadi you kena pergi orang yang layak untuk menuntut hak atas tanah tersebut, dia kena pergi bahagian pusaka kecil dan mengisi borang untuk dibicarakan. Jadi perbicaraan tu nanti segala penghutang dia punya hak, bahagian-bahagian dia tolak, dan mahkamah ataupun hakim akan putuskan siapakah yang layak untuk nak membuat urusan selanjutnya sekiranya nak jual rumah ni. Jadi ini adalah proses yang panjang, mungkin paling awal pun ialah 6 bulan baru boleh jual. Bila dah dapat judgement daripada hakim mengatakan orang ni adalah dia punya authorized person, barulah kita boleh nak jualkan rumah tu lah. So at this moment, kalau sekiranya kita nak mudahkan cara, jadi pemudah cara ialah kita suruh dia pergi dekat bahagian pusaka kecil dan lakukan segala pengisian borang dan buat bicara lah. So kalau sekiranya 6 bulan ni, kalau sekiranya tidak ada bantahan, kalau ada bantahan dan dia akan ambil masa lama dan drag on lah, selagi tak ada betul keputusan daripada hakim, selagi itu benda tu tak boleh nak jual. Bagaimana cara untuk buat terus, macam yang saya kata tu lah, kita kena dapatkan kuasa daripada hakim, dia akan serahkan kepada satu orang dan dia akan uruskan dengan orang tu. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.